Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan semua yang telah Allah berikan kepada kita sehingga dalam detik ini sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan berakhir ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Baik, sahabat mukab yang soleh dan solehah. Bersama lagi bersama Ustazah Fela, kali ini kita akan membahas kandungan surat Al-Insyirah. Sebelum itu, kita baca bersama-sama ya, kalian bisa mengikuti di rumah. Baik, bersama-sama kita baca Abata ta'arud basmalah A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sabrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik sahabat mukab yang soleh solehah, ada yang tahu apa arti Al-Insyirah? Dalam ayat pertama Alam Nasrah Laka Sabr, Al-Insyirah artinya berlapang dada. Allah dalam surat ini menjelaskan bahwa kita diharuskan berlapang dada. Apa sih artinya berlapang dada? Berlapang dada yakni bisa menerima masalah. Allah dalam menciptakan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah. Kita dalam menjalankan ibadah, dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak menemukan masalah-masalah. Jadi sejatinya seorang muslim, seorang mukmin, kita harus bisa berlapang dada atas apa yang Allah berikan. Ketika kita menimpa masalah, jangan menjauhi masalah itu. Jangan menghindar dari masalah itu. Kita harus bisa menerima masalah itu. Kenapa? Kita harus bisa berlapang dada. Karena mungkin dengan masalah itu Allah itu apa? Menguji. Menguji tentang keimanan kita. Maka dari itu sahabat muda, ketika mendapatkan masalah, malah jangan jauh dari masalah. Kita harus menyelesaikan masalah. Karena apa? Allah telah menerangkan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketika setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita mendapatkan masalah, kesulitan pasti ada jalannya. Sebagaimana Allah menerangkan dalam surat Al-Insyirah ini. Dalam ayat ke-6 sudah dijelaskan ya, setelah kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kita sekolah, setelah kita bekerja, setelah kita melakukan apapun, Allah menyuruh kita untuk ibadah. Fa idza faragta fansub. Ya. Jadi kita jangan tinggalkan akhirat kita, hanya fokus di diri kita. Kita harus hidup, harus seimbang. Ketika kita selesai belajar, kita di kelas, pasti apa? Kita melaksanakan sholat dulu berjamaah. Di rumah pun juga seperti itu. Ketika kalian libur, setelah membantu orang tua, membantu ayah bunda, jangan lupa dengan Allah. Kita berlapang dada, apa yang Allah kasih, kita jalan. Kita harus ridha, karena itu kuncinya dalam surat Al-Insyirah ini. Baik, sahabat mukab yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan.
kurang lebih nggak usah berbuat maaf. Jangan lupa ya untuk berbuat kebaikan dimanapun sahabatmu itu berada. Nun wal qalami wa ma yusirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.